Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya di Iklan Rang Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Pamit Pak. Nah Sobat, ini habis masak-masak sama cuci piring. Aku baru tahu kalau ternyata besok tuh positif tanggal 22 positif ya, kita puasa Ramadan dimulai. Nah ini aku usahakan segera nyekar ke makam orang tua saya yang berada di tempat pemakaman umum Desa Gadung, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Nah ini motor saya parkir di sana. Nah ini tadi saya beli bunga, saya pas nggak beli di tempat langganan saya. Nah, kok belinya aku kok dapatnya seiper kayak gini? Apa karena yang layani bukan itu ya, bukan ibu biasanya, anaknya aku tuh. Tapi katanya mbak yang jual di situ di area parkiran situ, ya mungkin karena naik ya, jadi harus maklum aja. Jadi nggak usah, aku dihibur lah. Nah, ini tadi kan mulai subuh, tadi kan hujan sobat. Ini mumpung sudah cerah lagi, jadi aku usahakan segera ke sini. Nah, nanti pulang setelah sholat dohor, lanjut mau bersihin kulkas, pokoknya bersih-bersih deh. Sama mudah-mudahan bisa beres semua nanti dan bisa ikut taraweh hari pertama. Nah, ini aku mau bersihkan makam bapak saya dulu. Nah, yang paling dekat kan makam bapak, setelah itu terakhir ke makam ibu saya, mama saya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, saya ucapkan selamat bergabung, terima kasih. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video-video terbaru dari channel aku. Oke, aku masuk dulu ya. Nah, assalamualaikum di ahli kubur. Nah, ini harus hati-hati lewat ya, soalnya posisi makamnya nggak karuan ya. Takut nanti kita melangkahi makam orang. Nah, ini makam bapak saya. Nggak terlalu kotor sih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Maaf baru datang terlambat. Ya ini cuman butuh menarik bersihkan rumput-rumputnya. Setiap mau kesini hujan terus sobat. Nah seperti ini. Nah, jadi untuk membersihkan makam pojok-pojoknya ini jangan lupa, sobat. Alhamdulillah ada sapu nih. Alhamdulillah ya ada peziarah yang menyumbangkan sapunya untuk dipakai-pakai sama peziarah sini. Mungkin udah lama ini. Tapi alhamdulillah ya makam almarhum bapakku nggak terlalu kotor amat sih. Ini tinggal dian wajah. Oke, sobat, ini aku stop dulu ya. Biar tanganku gak koper nih. Bentar ya. Kalau makam ibuku di area sana. Nanti kita ke sana. Sebentar ya. Sobat, alhamdulillah ini makamnya udah almarhum bapak saya udah selesai saya urus. Saya bersihkan dan sudah kita baca-baca doa di sini. Nanti ini selanjutnya saya mau jalan ke makam almarhum ibu saya. Nah, ini ya, sebentar ya. Kita hati-hati, takut nanti kita, akibat hujan terus jadi jalannya becek kayak gini sobat. Nah, assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini terpaksa begini, ada kuburannya bayi. Nah, ya seperti ini. Ini kuburan mama saya ini berbatasan dengan makam Kristiania. Nah ini yang sebelah sana juga. Nah, yang area COVID itu di sebelah sana.
Yes. Nah, ini makam ibu saya nih. Aduh, ini harus hati-hati ya, soalnya tanahnya lunak banget nih. Assalamualaikum, Ma. Oh, ini ada makam baru ya di sela-sela seperti ini. Ini aku mau bersih-bersih dulu. Tuh, ini padahal ini sudah makam di samping almarhum mama saya ini ada batasnya kayak gini sih, tapi bata biasa, tidak seperti bata apa seperti ibu saya ini. Jadi mungkin karena lama-lama anu ya hujan ya, jadi yang ini bukan, ini enggak, ini masih asli nih. Yang itu yang atas almarhum Pak Kamin tuh kok sudah enggak kelihatan lagi itu anu batanya. Oke, saya lanjut bersih-bersih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar lagi mau azan duhur. Oke, ini makam almarhum mama saya. Orang tua saya yang meninggal dulu ya, almarhum mama saya ini tahun 2010 dan bapak saya meninggal tahun 2016. Nah, tadi sudah baca-baca, nanti kita baca yasinnya seperti biasa di transitan terakhir ini ya. Nah, oke sobat, ini karena tanganku nggak kober untuk ngurusin sama naburan ini, jadi aku cut dulu ya, bentar ya, nanti kita lanjut lagi. Sobat YouTube, alhamdulillah aku udah selesai membersihkan makam kedua orang tua saya. Ini saya UTW mau pulang, ini harus pelan-pelan turun karena posisi, maaf, jalannya turun gini ya. Masih banyak peziarah yang datang karena tradisi nampani poso atau menyongsong bulan suci Ramadan sama menjelang Idul Fitri, banyak orang yang datang berziarah ke makam. Ya, mudah-mudahan beberapa hari menjelang Idul Fitri saya bisa kesini lagi seperti biasa untuk membersihkan makam kedua orang tua saya. Ya, alhamdulillah nggak terlalu kotor-kotor amat ya. Ya seperti biasa ya. Yes. Saya pergi sendiri, nggak pernah tangan ini sama anak dan suami. Saya pulang dulu. Habis ini hendak lanjutkan pekerjaan yang numpuk sobat. Oke sobat, sudah dulu ya sampai di sini perjumpaan kita. Buat teman-teman, selamat menyongsong bulan suci Ramadan. Semoga video ini memberikan hiburan yang bermanfaat buat sobat YouTube semua. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sobat, aku ngasuk dulu ya, soalnya capek nih kaki ini. Saya ini nyantai-nyantai sama mbak-mbak penjual bunganya ini. Maaf kalau suaranya kurang jelas ya, soalnya ini mic aku nggak aku pakai nih. Nah, orangnya ke sana ya, berarti area makam yang situ. Tak pikir masuk ke sana. Orangnya ke sana. Dalam? Mana nanti sih? Kan kalau yang naik itu kan makam lama kan? Iya. Ada banyak. Banyak, Pak. Berapa trek? Ini. Tumben kok siang, Pak Jeli. Semoga laris ya mbak bunganya. Ini tambah banyak ya yang berkunjung ke makam ya. Tapi katanya mbaknya nggak sebanyak tahun lalu. Apa karena anu ya, lebarannya pas tanggal tua ya. Ya jujur aja nggak boleh kita ngomong gitu. Tapi anu secara nggak langsung mengarah juga loh sobat. Motornya selain apa diparkir sini, diparkir ke bagian dalam juga bisa, cuma bayar 2.000 perak. Nah, harga bunganya satu bungkus 5.000 ya. Nah, 5.000 rupiah. Dan kalau tidak bawa air dari rumah untuk bersihkan batu nisan di makam, satu botol harga airnya itu sekitar 2.000 juga. Saya pernah
apa ya, nggak koper bawa, jadi saya beli di sini 2 botol, jadi total 4.000 rupiah kan, satu untuk mesti ini san makam almarhum bapak, satunya lagi makam almarhum mama. Seperti ini.